tolong kasih aku satu kesempatan lagi. Aku ingin menjadi suami yang lebih baik untuk kamu. Berikut cuplikan untuk episode hari ini. Berlutut Jeffrey penuh penyesalan sambil berurai air mata. Jeffrey minta maaf pada Novia. Jeffrey mencabut gugatannya di depan Pak Hakim. Akhirnya Jeffrey dan Novia putuskan kembali rujuk membangun rumah tangganya kembali bersama menunggu kehadiran baby Jeffrey Junior. Jeffrey ingin Novia beri kesempatan jadi suami yang lebih baik lagi. Sementara itu, Arjuna dapat kabar dari polisi jika pelaku sebenarnya adalah Bagas Tomat. Pak Arjuna temui Bagas penuh emosi, karena selama ini Pak Bagaslah biang kerok semua masalah di keluarga Wardana. Jeffrey suruh Arjuna minta maaf ke Novia. Di sisi lain, Brian mau dibawa Oma Nilam ke luar negeri, tepatnya Singapura. Semoga Umar bisa bawa Brian kembali ke Oma Astrid. Sementara itu, Tami cerita ke Novia jika Bagas ada dendam sama Novia. Katanya Novia yang telah bunuh adik dan ponakan Bagas yaitu Michael. Saksikan kelanjutan kisahnya hari ini hanya di SCTV.